Assalamualaikum, apa khabar? Malam ni saya nak buat sambal goreng Jawa. Jadi, saya ada di sini bawang merah yang besar, bawang putih, cabai Melaka, cabai merah, halia, rincik halu-halui. Ini bahan yang saya dah goreng dah. Ubi kentang, potong, jangan nipis sangat nah. Tahu, 4 keping, tempe, dan udang lebih kurang 15 ke 20 ekor. Ni bahan yang saya rendam. Pucuk dan soun. Kacang panjang saya dah potong panjang-panjang runcing macam tu. Jadi semua depa ni satu mangkuk, satu mangkuk, satu mangkuk lebih kurang lah. Ni minyak yang saya goreng bahan-bahan tadi. Jadi mula-mula kita tumis bawang. Lepas tu, kita bawa bawang putih dan halia. Wanginya. Lepas tu, kita bawa cabai. Bila bawang-bawang kita dah lembut, kita masukkan kacang panjang, pucuk. Pucuk ni saya rendam dulu lah, bagi dia lembut. Lepas tu kita bubuh lah bahan-bahan yang kita goreng tu satu per satu. Tempe, ubi kentang, tahu, udang dan soun. Lepas tu kita buat apa? Kita goi. Okey, saya nak bubuh kamera kat tepi pasal saya tak ada orang nak tolong pegang kamera ni. Rusak nah. Goi pelan-pelan je, sekali je. Lepas tu kita ambil kicap manis dan bubuh kicap. Yang ajak saya masak ni, ajar dia kata boh tapi janganlah sampai hitam legam. Agak-agak ana. Eh, apa tak tahu nak abak. Boh sikit dulu, lepas tu kita gui. Kita tengok macam mana. Ni asam jawa. Lebih kurang segumpai macam tu. Ni yang saya buat sendiri hari tu. Masam ni, saya dah buang biji semua. Saya ambil santan. Saya tuang santan atas asam jawa. Santan lebih kurang 200 ml. Santan pekat nah. Lepas tu, ni dia. Orang tua-tua ajak. Kita picit asam jawa dalam santan kita. Ni betul dia. Dalam santan ni juga saya bubuh sedikit gula dan garam. Bila dah gui sebati, kita ambil santan kita yang campur dengan asam jawa, garam dan gula tu dan kita siram atas sambal goreng kita. Janganlah siram sekali dengan asam jawa tu. Okey. Lepas tu kita buat apa? Kita gui. Saya nak tambah kicap sikit nah, tak cukup hitam. Okey. Bila rasa semua dah cukup, kita tutup api. Sambal goreng Jawa siap. Selamat makan.